Tetap beriman yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia yang kepada kita, yang khususnya telah memperkenankan kita semua hadir di tempat ini untuk mengikuti penutupan pelatihan audit investigasi bagi perwira di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari ini Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita ikuti laporan penyelenggaraan latihan yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Bidang P3B pada Bapak Keturunan. Kami persilakan. Peringkat kedua diperoleh peserta atas nama Ibu Maruni Sekaryani dari Inspektur Pengawasan Daerah Polda NTB dengan nilai Polsek 90. Dan peringkat pertama atas nama Bapak Sandi Kristian Sulu dan Inspektur Pengawasan Daerah Polda Kalbar dengan nilai Polsek 95. Pak Edi Gusmayan dan Ayu Kandongan dengan ini kami sampaikan bahwa pelatihan telah siap ditutup. Kami mohon berkenan bahwa pembimbingan disampaikan sekaligus menutup kita.
Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak,
istri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang selamat pagi, acara selanjutnya marilah kita ikuti sambutan pengarahan sekaligus untuk latihan Indonesia secara resmi ditandai dengan ketuan palu oleh langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Komisaris Besar Polisi Bapak Dr. Nesti, Ibu semua datang dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Siap sudah, Pak. Ya, kita kenal dengan semua Bapak Ibu.